Assalamualaikum, anda sedang menonton channel Haji Ahmad Studios guys. Selamat petang guys. Alhamdulillah, hari ini hari pertama kita berpuasa. Syukur. Semoga semua urusan-urusan kita diberkati olehnya. Dan aku ucapkan kepada korang semua, seluruh rakyat Malaysia, selamat berpuasa. Yo guys, apa isu kita hari ini guys? Baru-baru ni aku terlihat satu video. Rakyat Malaysia kita pandai buat video. Aku cukup kagum dengan orang rakyat Malaysia kita yang pandai buat video. Dan yang buat aku kecewa, video yang korang buat ni, aku tak tuju pada siapa, aku tuju pada pembuat video ni. Okay, jalan ceritanya seolah-olah kau mempermainkan ustaz-ustaz kita yang membuat amal jariah, bersedekah dan sebagainya. Dalam video ni nampak sangat yang korang mempersendakan. Terutama aku fikirkan, nombor satu, korang tujukan video ni pada Ustaz Beliau. Sudah-sudahlah tu pada mereka yang buat video ni. Jom kita tengok sama-sama. Jom kita pergi tengok rumah orang ni. Dia ni seorang pakai miskin lah. Pakai miskin. Cik, sihat ke? Cik jatuh hampir semayang. Bila dia jatuh ni terseluh lah. Berapa orang? Berapa orang duduk dalam rumah? Anak 6 orang. Lepas tu ni lepas PKP ni macam mana? Tak ada apa lah. Dia duduk makan kat tu. Sabarlah pakcik no. Pakcik, Allah uji kita ni sebab dia sayang kat kita pakcik. Ingatlah ujian kita semasa PKP ni. Semua ni dugaan untuk orang yang beriman macam kita ni pakcik. Kita jaga semayang, kita jaga iman kita, semuanya akan diberi ganjaran oleh Allah. Mari kita macam doa sikit pakcik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah ya Tuhan. A few moments later. Halo. Wei, dulu. Tidur ya. Wei, amai rumah aku. Ada tadi ustaz mana ada mai bagi aku beras lah apalah. Aku dah 5 pack tu yang dia sumbangan tu. Hang pergi jual. Hang bagi satu RM10 tu lah. Macam hari tu lah. 5.50 pergi. Ada beras apa, ada tu sardin apa. Lepas tu hang jangan lupa hang beli nasi kenak aku. Hang pergi kedai Ali, hang beli nasi kenak aku, bubulok ayam dengan ikan, udang sotong apa. Aku tak boleh makan hari dua ni gout ni. Lepas tu hang topak tak 20. Hang topak isi lah. Mari dah cuci dah 50, hari ni jadi pula. Aduh, topak 20 lah. Cepat ni, jangan duduk tidur. Okay. Dajjal betul lah, dolar ni pergi mana? Tak habis kredit ni. Hang kata aku berkena mereka. Ha, puak-puak tu yang main bagi kita jual barang. Sama lah. Mereka pun berguna kita. Hang tengok tadi buat video. Hang buat video tu, video nak jaga orang lah. Aku pun pengguna dia pun juga. Dia pun main hentak, aku bayar. Dapat kat aku, kita je. Boleh juga makan si kadang ni orang ni. Kalau tidak, hang pun tak boleh makan apa ni. Handbok tu. Itulah. Depa pengguna kita. Saya ingat depa bodoh. Depa tunjuk dalam Facebook apa. Esok depa dapat sumbangan lagi. Mai bagi kita sikit. Kita pun pengguna depa. Depa pengguna kita. Sama-sama untung. Nak marah. Halo. Assalamualaikum. Oh, pejabat YB. Tak ada, pakcik tak dapat apa bantuan lagi, cik. Oh. Ya. Tak boleh kerja. Tak apa. Nama? Alhamdulillah. Kan salam kat YB. Moga kekal jadi YB. Nah? Ya. Kalau ada cash lagi, baguslah. Nak beli lauk apa. Beras. Okey. Assalamualaikum.
rasa kau dah tengok sendiri dengan mata kepala kau sendiri. Kau boleh fikirkan apa motif video ni dibuat. Aku tak boleh break perangai orang Malaysia kita yang berfikiran macam ni. Guys, mungkin video aku sampai di sini saja. Video aku yang pertama di puasa pertama. Yo guys, semoga kita semua bermasabah. Semoga puasa kita diberkati, diterima. Assalamualaikum. Aku dari Ajamat Studios. Assalamualaikum. Bye bye.